Salam sehat, tetap semangat. Kembali bertemu dengan channel Rudy Wijaya. Kali ini kita akan membahas informasi persiapan dan pelaksanaan seleksi akademik PPG dalam jabatan tahun 2022. Sebelum kita lanjutkan, jangan lupa like, share, dan subscribe channel Rudy Wijaya. Nah, informasi ini saya ambil dari laman PPG kemendikbud.go.id. Nah, informasi persiapan dan pelaksanaan seleksi akademik PPG dalam jabatan 2022 ini sudah dijelaskan di surat dari Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan nomor 0840/B2/GT.00.03/2022. Hal informasi persiapan dan pelaksanaan seleksi akademik PPG dalam jabatan tahun 2022 1 April 2022. Nah, sehubungan dengan hal tersebut, ada beberapa hal yang penting yang disampaikan di dalam surat untuk peserta seleksi. Yang pertama, seleksi akademik akan dilaksanakan secara daring berbasis domisili pada tanggal 9 sampai dengan 24 April. Jadwal selengkapnya sebagaimana terlampir. Jadi jadwalnya terlampir. Paduan dan kisi-kisi seleksi akademik dapat diunduh pada laman PPG kemendikbud.go.id. Nah, untuk cara mendownload kisi-kisi sudah ada di video sebelumnya. Jadi teman-teman bisa melihat video sebelumnya. Yang ketiga, tahapan persiapan seleksi akademik oleh peserta sebagai berikut. Instalasi aplikasi seleksi akademik secara mandiri mulai tanggal 2 April 2022. Aplikasi seleksi akademik dapat diunduh pada laman PPG kemendikbud.go.id. Nah, untuk aplikasi, cara menginstal aplikasi seleksi akademik ini juga sudah ada di video sebelumnya. Jadi teman-teman yang belum menginstal boleh melihat video tentang instalasi aplikasi SAB untuk seleksi akademik. Yang B, 3B, cetak kartu peserta seleksi akademik, yaitu pada tanggal 6 April 2022 melalui akun SIM PKB masing-masing. Jadi untuk kartu peserta itu mulai dicetak atau bisa dicetak tanggal 6 April. Jadi teman-teman yang ingin seleksi, siap-siap, jangan sampai ketinggalan tanggal 6 April. Yang C, koordinasi peserta dengan pengawas sesuai pembagian sesi masing-masing peserta tercantum pada kartu peserta sebagaimana jadwal terlampir. D, uji coba seleksi akademik sesuai jadwal terlampir. Yang keempat, seluruh informasi terkait teknis persiapan dan pelaksanaan seleksi akademik disampaikan melalui laman PPG kemendikbud.go.id. Jadi Bapak Ibu peserta seleksi, jangan bosan-bosan mengunjungi situs PPG kemendikbud.go.id. Nah, berikut jadwalnya. Jadi ini jadwal periode 1, ya, koordinasi peserta dengan pengawas melalui grup WhatsApp, ini 7 April, uji cobanya 8 April, pelaksanaannya 9 sampai 10 April. Periode 1. Periode 2, 10 April 11, pelaksanaannya 12 sampai 13 April. Periode 3, 15 April, pelaksanaannya 17 sampai 18 April. Periode 4, pelaksanaannya 20 sampai 21 April. Periode 5, itu pelaksanaannya 23 sampai 24 April. Selanjutnya, itu untuk jadwal. Jadi nanti
diperhatikan sesuai jadwal yang ada di kartu peserta. Demikian informasi untuk persiapan dan pelaksanaan seleksi akademik PPG dalam jabatan tahun 2022. Semoga teman-teman Bapak Ibu yang mengikuti seleksi lulus seleksi akademik PPG. Terima kasih, demikian video kita kali ini, semoga bermanfaat. Salam sehat, tetap semangat. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel Rudy Wijaya.